gue Mika, ada Miko, dan di belakang ada Bagas Raka. Oke, perkenalkan. Mari kita mulai ya. Yoi. Sunset di tanah M Block. Nama keren banget ya. Nikmatin sunset, ngeliatin MRT lewat, gitu-gitu ya. Benar. Yoi, mari ini lagu untuk menunjukkan betapa senangnya kita berjumpa dengan kalian semua. Senangnya disapa dirimu. Kau tak tahu apa yang akan terjadi.
lagu. Tapi 10 lagu. Sejak lu siaran emang terbukti visual di Bali. Oke, benar ya. Jadi lebih terlatih ya. Lebih terlatih gitu. Gua ya lu coba ikut agensinya Ponco lah anjing. Oke, Ponco nanti gua kontak lu, gua ikut agensi lu ya. Iya, benar. Makin banyak jobnya ya. Makin banyak job ya. Benar. Tapi gua boleh main ke rumah lu ya? Boleh. Itu bagus rumahnya. Bagus rumahnya, Cep. Tapi tangganya enggak melingkar. Goblok. Tangga besinya doang melingkar. Taruh belakang lah. Taruh belakang lagi. Buat Mbak tuh, buat jemur. Ini lagu terbaru Drang Rangs. Dari kapan ini kita rekaman ya? Kayaknya Januari deh, awal tahun. Oh dari awal tahun Januari. Iya, benar. Pembuka tahun tuh. Pembuka tahun, jadi ini lagu tentang gue ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan. Terus ada sosok yang seru banget, tiba-tiba diajak ngobrol, diajak kenalan. Jadi perjumpaan di gelanggang itu akan gak pernah gue lupakan sih, Gom. Anjir, apa tuh? Yoi, mari kita berjumpa di gelanggang. Mungkin emang adik kakak dia. Dan Madura ya. Lalu selanjutnya dari EP Fundamentals Drang Rangs ya. Di tahun 2016 kita membuat sebuah EP. Benar. Yang di tag live di studio legendaris di daerah Cipete. Ada studio street yang katanya hijrah yang punya ya. Maksudnya hijrah biar lebih punk gitu. Oke, okay. Lebih ke anarko dia. Anarko gitu. Itu dia kan. Benar. Apa kita bawain dari Fundamentals? Lekas pulang Jodi ya. Itu boleh. Tapi sebaiknya aku ingin bersamamu dulu. Anjir. Hey!
intinya itu. Minumannya ini. Di kantor gue Jameson tiap hari loh. Apa lagi harus ini? Kembali ke fundamental di sini selanjutnya. Enggak ngomong harus benar dong tata bahasanya, Bo. Raka lu ngomong enggak sih? Enggak ya. Enggak ya, orang ada mic ya. Enggak ada mic. Asal Bo. Pertama kalinya juga Raka pakai ini ya. Mewah, mewah. Mewah banget ya. Tepuk tangan untuk Bagas Raka. Oke, dari fundamental ini lagu tentang senior kita di SMP ya. Benar. Dia adalah sosok pemuda yang tidak bisa naik motor, selalu teler di jalanan. Benar. Cuma dia ikut pramuka sampai ke Eropa sana. Lekas pulang Joni. Oh, tolong ini silau sekali ini. Tolong lampu silau, Mas. Jalan kita silau. Ya, silau. Udah aman, Mas? Udah mata udah beres? Udah kurang silau. Oke. Untuk Johnny yang ada di luar sana lagi nge-tune up motornya mungkin ya. Iya, benar. Soalnya baru bisa bawa motor. Iya. Oh, kemarin gua ketemu lagi udah bisa naik motor. Iya, benar kan? Tapi tetap pakai Dogma. Motornya Mio Soul. Mio Soul. Dia emang jiwanya tinggi. Jiwanya komen banget yang dia komen. Lekas pulang jadi. Karena kerja di hotel dia bisa ketemu sama Swes, ketemu Duff McKagan, ketemu Exo Rose dan cewek-cewek dari Meksikonya. Benar.
Judas Priest, Judas Priest, Gracia Poli, Natalie Portman. Semoga semoga. Lagu ini ada di album terbaru Drunk Rocks yang nanti akan dirilis. Benar. Ini dia Bellboy Rock. Banyak yang harus ditandatanganin sama Mike Fallon itu. Makanya papan kita buat sedikit ya. Bener. Udah kita lanjut lagi ya. Lanjut dong. Dalam rangka perayaan ulang tahun M Block ya. Kita nyanyikan jam tuh. Jangan dong. Gue nonton dulu ntar ya. Ya. Buat kawan-kawan di sini ada yang beli tiket 300.000 ada ya. Buat datang 8 hari ya. Ada kan ya? Gak ada yang jawab nih. Gratisan semua ya. Emang musik kenapa? Musik emang harusnya gratis ya. Jadi emang pemusik emang harus dapat bayaran juga sebenarnya gitu. Aduh, ngomong apa lagi ya? Bonjol lu banget, Jok. Baik sekali ya. Si Bonjol ini habis cairin BPJS. Kalau kawan udah sukses, enggak lupa sama kawan-kawan. Benar banget. Jangan taruh situ, balikin lagi ke orangnya. Bagi-bagi dulu. Cepet anjing. Sorry bang. Gas dong gas. Kita nunggu ini personil-personil sore buat nonton kita. Iya. Ayo Palo. Surya Palo ikut. Tapi lu selanjutnya. Ini untuk kawan-kawan lo yang selalu minjem duit lo. Selalu minjem motor, gak dibalikin motornya, minjem helm, gak dibalikin helmnya. Terus? Minjem pacar, gak dibalikin pacarnya. Minjem tai juga, kadang tai juga. Dibalikin, kalau tai dibalikin. Tai juga, dipastikin lagi. Nih, mari kita sama-sama teriak lantang, kau culas! Kau tak akan percaya, sebegitu aja yang tak.
Tiket mau nonton Wizard. Siapa yang dibohongin kalau Deftones pengen datang? Kena lo semua. Selanjutnya ada lagu baru lagi ya. Ini lagu untuk kisahnya Miko, kisahnya Raka, saling mencium pacarnya masing-masing. Yeah, aku cium pacarmu. Sama cewek pujaannya. Yoi, bener banget. Awalnya gak mau ngobrol sama Raka. Ketika minum yang banyak, yoi, beradu bahasa Inggris. Kita berasa di IF pasti deh. Iya, ada residensi deh. Gila, asli banget. Oh, kau koma. Come on, 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 come on
selanjutnya. Ada lagu di mana kita nonton seringai. Nonton segala macam hero-hero kita. Rasanya pengen ngerebut mic-nya ya biar kita jadi vokalis ya. Beh, ini dia. Ku ingin ada di stage. Kita jiwa pada tujuan dan kemenangan di balik terdepan. Lampu merah sampai berangsa dan pada tujuan turut berkembang. Masih ada sekitar ada 6 hari lagi ya? Oh lebih? Enggak ya? Enggak nyampe ya? Oh 5 hari lagi. Jadi terima kasih. Bingung gimana sih ini panitianya? Matahari. Wah, matahari lagi. Ini. Kunci dari kita semua adalah PF Photo Award dan Video Award. Berat banget ya. Asoy banget ya. Kameranya baru. Apaan nih? Ya doakan Bram semoga bisa beli handycam impiannya ya. Ya high definition ya. Oh benar. Benar. Yang masih pakai kaset itu. Bukan. GX 1000 itu. Oh ya GX 1000. Kalau anak-anak Solo bilangnya bukan GX 1000. Apa? GX 1000. Kalau CJ 1000? Oh itu. CJ 1000 juga di Solo. Kan atau CJ 1000? Iya. Ya. Oke. Berapa lagu lagi nih dikasih jatahnya? Oke, Mbak. Oh, ini terakhir. Oke, siap. Terima kasih banyak ya buat kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Mantap banget ya. Sangat intim sekali, kita senang banget bisa main di M-Block Space. Benar. Semoga di tahun depan kita bisa bermain lagi di sini. Betul. Dan juga untuk pengisi acaranya juga bisa makin mantap gitu ya. Ngomong apa sih? Pada dan katanya nggak benar. Yo, ini benar. Dan juga jadi saksikan kita juga ya nanti di tanggal 9 Oktober kita akan bermain di Synchronize Festival. Benar. Oke, ini untuk kawan-kawan semua yang sering ugal-ugalan di jalan, sering ngebombing ya. Bombing ya benar. Yang salah, bombingnya izin sih. Iya. Makanya pada ditangkap. Harusnya nggak usah izin ya. Iya. Di jalanan ya pakai izin ya. Terlalu sopan ya. Terlalu sopan. Orang Indonesia kenal begitu ya. Iya, iya. Jadi anak muda harus kurang ajar lah sedikit ya. Ini dia Stupid on the Road. I'm gonna go.
We'll be right back.